Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Murai Indo, channel yang membahas khusus rawatan murai batu dan hal-hal yang berhubungan dengan murai batu. Salam sehat selalu bagi sobat kicau mania, khususnya penghobi burung murai batu. Hari ini Murai Indo akan membahas tentang penyebab burung murai batu cabul alias cabut bulu. Apakah yang dimaksud dengan cabul atau cabut bulu pada burung murai batu? Mungkin sobat sudah tahu ya, atau bahkan burung murai batu sobat pernah mengalaminya, di mana burung murai batu cabul. Ya benar sobat, cabul adalah cabut bulu alias burung bertingkah laku yang tak wajar, di mana burung murai batu mencabuti bulunya sendiri. Mungkin bulu-bulu halus, bisa juga bulu-bulu sayapnya, atau bahkan bulu ekornya sobat. Perilaku yang tak wajar ini tentulah ada pemicunya. Pemicunya bisa dari faktor internal dan faktor eksternal sobat. Mari kita bahas tentang faktor internal dahulu. Ini bisa terjadi karena pola rawatan yang berlebihan sobat pada proses rawatan pemberian pakan extra fooding. Contoh misal, ketika burung murai trotol yang over sekali dalam pemberian extra fooding berlebih ini akan mengakibatkan nantinya burung ketika sampai tahap pastol besar kemungkinan akan bertingkah laku cabul alias cabut bulu sobat, karena efek dari extra fooding yang berlebih mengakibatkan tubuh burung murai menjadi panas sehingga ia bertingkah laku cabut bulu. Ada juga ketika burung baru mapung sobat, yang dimana rawatan harusnya nol extra fooding, malah sobat geber terus untuk pemberian extra foodingnya, dimana masa-masa burung murai mapung, pada proses mapung burung ini sedikit membutuhkan asupan protein, tetapi tetap berikan food saja untuk hariannya. Ini sudah cukup sobat. Ketika proses mapung masih berjalan tetapi sobat masih memberikan jumlah extra fooding yang berlebih, ini juga akan mengakibatkan burung murai batu mapung, setelah mapung akan bertingkah cabut bulu sobat. Ini bisa terjadi. Sobat berikan F lagi ketika burung murai batu sedang proses tumbuh bulu. Ini justru malah akan lebih baik dalam perkembangan si burung murainya. Jadi begini sobat, pada proses mapung rontok bulu, sobat stop dulu EF-nya atau extra fooding berupa jangkrik, kroto ataupun ulat hongkong yang biasa sobat berikan. Berikan saja burung murai batu sobat, yaitu panganan fur untuk sehari-harinya. Nah, pemberian extra foodingnya nanti diberikan setelah ada tanda-tanda bulu burung mulai tumbuh, sobat bisa berikan. Selanjutnya, faktor eksternal. Faktor eksternal ini berasal dari luar, di mana burung terpengaruh oleh lingkungan dari luar sehingga dia dapat bertingkah laku atau berperilaku cabul sobat. Contoh biasa terjadi dalam proses di kandangan, di mana burung murai batu yang belum siap dari segi mental dan stamina, burung murai belum terbiasa dengan situasi perlombaan, di mana dia akan terkena atau bertemu dengan murai-murai yang mempunyai karakter berbeda-beda. Di sini bisa dia terkena pukulan-pukulan atau tembak-tembakan dari burung murai lainnya.
sehingga dia down mentalnya, lalu dia diam, matung, pas dibawa ke rumah, burung murai batu malah jadi cabut bulu. Ini juga sering terjadi sobat pada burung murai yang down mentalnya. Solusinya yaitu sobat ajari dahulu murai batunya untuk mengenal lingkungan gantangan, agar dia terbiasa dengan situasi ramai saat di gantangan, sehingga burung murai batu tidak gampang down mentalnya sobat, yang mengakibatkan burung murai batu menjadi bertingkah laku cabut bulu. Nah itu saja sobat informasi dari channel Murai Indo. Semoga bermanfaat untuk sobat semua. Tak lupa saya ucapkan terima kasih untuk dukungannya para sobat semua yang sobat berikan, sehingga Murai Indo dapat hadir selalu di tengah-tengah arus penghobi murai batu yang kian hari kian bulan semakin banyak penggemarnya sobat. Mohon maaf apabila banyak salah-salah dalam hal penyampaian dan penjelasan ketika menjelaskan informasi tentang murai batu. Terima kasih buat sobat yang telah menyimak video dari awal sampai akhir. Semoga bermanfaat untuk semua. Tak lupa saya undur diri, saya Hermawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania.